Kitab Mazmur pasal 90 jilid 4 Mazmur 90 sampai 106. Doa Musa, abdi Allah. Ya Tuhanku, Engkaulah rumah kami selama-lamanya. Engkaulah Allah sebelum gunung muncul, sebelum bumi dan dunia diciptakan. Engkau selalu ada dan selalu menjadi Allah. Engkau membawa manusia ke dunia ini dan mengubahnya menjadi debu kembali. Bagimu, 1000 tahun sama seperti kemarin, seperti beberapa jam pada waktu malam. Hidup kami sama seperti mimpi yang berakhir ketika pagi sudah datang. Kami sama seperti rumput. Pada pagi hari, rumput tumbuh. Pada malam hari, kering dan mati. Kemarahanmu dapat membinasakan kami. Kemarahanmu membuat kami ketakutan. Engkau tahu semua dosa kami. Engkau melihat setiap dosa kami yang tersembunyi. Kemarahanmu dapat mengakhiri hidup kami. Hidup kami menghilang seperti bisikan. Kami hidup kira-kira 70 tahun, atau apabila kami kuat, 80 tahun. Hidup kami penuh dengan kerja keras dan kesakitan. Kemudian hidup kami berakhir tiba-tiba dan kami lenyap. Tidak ada yang tahu kuasa penuh dari kemarahanmu. Tetapi, takut dan hormat kami kepadamu sebesar kemarahanmu. Ajarlah kami betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. Ya Tuhan, kembalilah kepada kami. Sayangilah hamba-hambamu. Penuhilah kami dengan kasihmu setiap pagi. Biarlah kami berbahagia dan bersuka cita dalam hidup kami. Bertahun-tahun, Engkau telah membuat hidup kami berat dan memberikan banyak kesulitan kepada kami. Sekarang buatlah kami bersuka cita sedemikian lama juga. Biarlah para hamba-Mu melihat yang mengagumkan yang dapat Engkau lakukan bagi mereka. Dan biarlah anak-anak-Nya melihat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Allahku, sayangilah kami. Buatlah berhasil setiap yang kami lakukan. Ya, buatlah semuanya berhasil.